Yeah boy, kembali lagi dalam segmen Apa Kata Wiser. So sebelum ni ramai yang inbox kami, Wiser bila nak buat review Nova 2i? Wiser, buatlah review Nova 2i. Like, tenang-tenang ceria. Ni dia, Nova 2i phone. Dia bukan model iPhone lah. Dia Nova 2i phone. Nova 2i merupakan peranti mid-range yang paling disebut-sebut semenjak ianya dilancarkan pada awal bulan ini. Ciri seakan flagship dengan harga mid-range. So, berbaloi ke dah untuk hampa memiliki Nova 2i ni? Huawei Nova 2i dibina dengan paparan skrin bersaiz 5.9 inci bersama dengan paparan HD penuh. Yang menariknya, peranti ini dibina dengan paparan skrin yang agak besar dengan 18:9 body to screen ratio. Okey, sekali pandang dari belakang, phone ni nampak macam pernah kenal. Nampak macam Huawei Mate 9 ataupun Huawei Mate 8. Tapi kalau hampa pegang dari tepi, dari sisi, sebab dia ada jalok atas ni kan, dengan bucu melengkung macam ni. Kalau tutup kamera ni, nampak macam iPhone lah. Which is not a bad thing. Pada kami tak ada masalah untuk pinjam-meminjam design as long as ianya sedap dipandang dan sedap dipegang. And then kat bawah ni, dia still pakai port pengecasan micro USB. Dan kat tepi tu, dia ada speaker dan headphone jack. Dekat belah kanan peranti ni, hampa boleh nampak dia ada volume button dan power button. And then kat belah kiri pula ada slot SD card. And then kat belakang ni, seperti yang disebut-sebut, ada dual camera kat belakang dengan fingerprint scanner. Dekat atas tu dia ada flash. So di bahagian depan pula dia ada dual camera juga, maksud dia a total of 4 camera. Overall, rekaan phone ni quite nice, quite good, sedap untuk dipegang. Dia punya screen dia besar gila. So bila hampa tengok movie ke memang puas hati. Dia punya colour tak sepekat OLED screen lah, tapi dia punya colour dia pada kami sangat memuaskan lah. So dalam peranti ni, ianya dimuatkan dengan chip pemprosesor Kirin 659 digandingkan dengan RAM bersaiz 4GB. Dah 3-4 hari kami guna phone ni, setakat ni memang tak ada masalah lah. Kami dah cuba main game UFC dengan Vainglory. So setakat penggunaan harian di media sosial dan gaming keras, memang so far okey lah. Cuma ada sekali bug, screen tu berkelip-kelip, but that one aku rasa masalah dengan software apps tu sendiri. Sebab lepas dalam 3 ke 4 saat, dia okey balik. Kapasiti bateri ini adalah 3340mAh. So, penggunaan seharian is possible. Tapi dia tak mention pula pasal sokongan pengecasan pantas. So, dari software kat dalam ni, ianya dijalankan dengan sistem operasi Android Nougat dan Huawei punya Emotion Interface. Tapi aku actually quite impressed dengan dia punya smoothness. Setakat di media sosial, buka Facebook, buka Twitter, buka YouTube, memang okey lah. Setakat ni memang smooth lah. Tapi kami tak boleh cakap lah untuk long run phone ni macam mana kan, sebab kami pun baru pakai dalam 3-4 hari. Okay, so part yang paling ditunggu-tunggu, dia punya quad camera. So dia dual camera di belakang dan dual camera di depan. So dekat belakang ni, dual camera 16MP dan 2MP. And then dual camera kat depan ni 13MP dan 2MP. Okey, bercakap pasal dual camera, kami pun tak sure sama ada dia pakai dual camera telephoto, wide angle ke ataupun RGB. So untuk kamera utama dia, pada kami ianya dapat menghasilkan gambar yang not bad. Kalau hampa guna bokeh effect, dia tak ada lah sharp sangat around the edges tu. Kalau hampa guna mode bokeh effect ni untuk portrait image, kami rasa tak ada masalah kot. Tapi bila hampa ambil gambar yang banyak objek dan gambar yang objek tu tak duduk kat tengah-tengah, software dia jadi gelabah sikit. Dia macam dia tak tahu, shit, aku nak blur kat mana ni. And then end up dia punya result dia very kelakar sikit lah. Okay, untuk dual camera selfie pula, walaupun dia boleh ambil bokeh juga, tapi nampaklah kelemahan dia yang very visible. Tapi bolehlah, tak fair juga kalau hampa nak compare dengan kamera yang ada kat flagship. And then pada waktu malam, dalam keadaan yang kurang cahaya, gambar yang dihasilkan ni memang very noisy lah, memang visible gila, gambar tak sharp sangat. So even though phone ni mempunyai tetapan quad camera, hampa jangan put expectation yang tinggi sangat. Aku pernah baca nak tahu betul ke tak dual kamera ni legit ke tak, hampa try tutup satu kamera, kalau dia bagi warning, maksud dia dual kamera tu legit lah. Kalau hampa tutup kamera and then tak ada warning, maksud dia bohong lah tu.
Dari segi harga pula, phone ni dijual pada harga RM2,299. So, berbaloi ke tak untuk hampa memiliki Nova 2i? Pada kami, yes. Dia punya performance nice, bateri tahan sehari, kamera pun quite good lah, tapi buat tu siang je lah. The only phone yang comparable dengan phone ni adalah Xiaomi Mi A1. Actually, kami ada contact Xiaomi untuk nak buat comparison video dengan phone ni, tapi Xiaomi tak layan. So, pada hampa yang mengharapkan kami buat review Xiaomi Mi A1, nampaknya memang tak ada lah kot. So, overall, kalau nak ditanya pasal markah, kami bagi berapa, Afiq? C+. Aku tak tahu, aku mungkin bagi B-. C+ lah, serius lah. B- lah. Okay, bagi satu contoh A, mid-range. Dia punya clock speed lagi tinggi tau. Dan Xiaomi Mi A1 yang ni 2.36 GHz, Xiaomi Mi A1 2 je. Oh shit. Snapdragon 625 dengan Kirin 659. 625 lah, bukan 660. Xiaomi Mi A1. Okay, so kami pun dah bersetuju. Kami akan bagi phone ni markah dia B-. So, jumpa lagi dalam segmen Apa Kata Wiser di minggu hadapan. Teruskan menyokong Wiser, like, share video ni. Thank you for supporting Wiser. Bye.